Bupati Katingan lantik 3 kepala dinas. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Bupati Katingan Sakaryas melantik 3 pejabat tinggi pratama atau kepala organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab Katingan Kalimantan Tengah, Rabu 6 Oktober 2021. Ketiga pejabat yang dilantik yaitu Kepala Dinas Kesehatan Dr. Robertus, Kepala Dinas Pendidikan Feriso, dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Wim Ngantung. Bupati Katingan Sakaryas menegaskan kepada semua kepala OPD beserta seluruh kepala bidang, kepala seksi, dan stafnya agar mengoptimalkan kinerja. Tujuannya untuk memenuhi harapan masyarakat sehingga masyarakat merasa terlayani dengan prima. Karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai pimpinan sekaligus sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dari Kasongan, Aris Munandar, Tabengan TV melaporkan.